Direktur Operasi Bekal Tim Bapak F. Purwanto. Tentunya kami ucapkan selamat datang di area parkir pabrik 6 dalam acara Safety Commitment Turnaround pabrik 6 Boiler Batubara 2 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati jajaran manajemen Pupuk Kalimantan Timur yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita semua bisa hadir pada acara Safety Commitment Turnaround Boiler Batubara 2 di tahun 2024 ini dengan kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mewakili jajaran manajemen atau direksi Pupuk Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih atas supportnya, atas kerja kerasnya seluruh karyawan dan kontraktor yang terlibat dalam turnaround kali ini. Terima kasih atas dukungan serta kerjasama strategisnya yang berkesinambungan untuk kelanjutan dan perbaikan di pabrik boiler batubara ini. Kegiatan turnaround ini sudah biasa kita lakukan dan mungkin minimal 1 tahun itu 2-3 kali, baik itu di boiler ini maupun di pabrik-pabrik yang lain. Kenapa kita perlu turnaround? Karena pabrik ini berputar 24 jam terus-menerus, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam 1 bulan, dan kemungkinan ini bisa lebih dari 365 hari ya untuk boiler batubara kali ini. Dan ini merupakan rekor ya, bahwa pabrik ini beroperasi cukup handal setelah turnaround tahun lalu. Untuk selanjutnya kita rekondisi kembali sehingga pabrik ini bisa beroperasi maksimal ya di tahun berikutnya sampai turnaround pada tahun berikutnya.